Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas ataupun mengupdate salah satu website faucet Bitcoin dengan bayaran yang cukup besar, yang dimana di sini wajib kalian garap karena untuk bayarannya lumayan besar, teman. Dan untuk website ini sendiri itu terbukti membayar dan 100% gratisan ya. Jadi di sini saya sudah melakukan penarikan mungkin kurang lebih sekitar 12 US dollar atau berapa ya, saya juga lupa, nanti kita akan masuk ke dalam akun saya. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan selamat menyaksikan. Oke, baik, di sini saya sudah berada di dashboardnya, teman. Jadi namanya adalah faucetforyou.com, yang dimana untuk website ini sendiri sudah pernah saya bahas, bahkan kemarin saya juga sudah buatkan untuk video withdraw-nya ya. Nah, jadi di video kali ini saya tidak jelaskan lagi, teman, untuk cara pendaftarannya. Kalian bisa tonton dulu video reviewnya. Nanti untuk link video reviewnya itu ada di deskripsi video ini, teman. Oke, lanjut di sini kita langsung aja ya. Saya kasih tahu dulu, di sini saya sudah melakukan penarikan kurang lebihnya sekitar 12 US dollar kalau tidak salah ya. Kita masuk ke bagian menunya, teman. Kemudian kita masuk lagi ke bagian menu history paling bawah. Nah, kemudian di sini kita bisa klik di bagian history withdrawal. Nah, jadi di sini saya sudah sekitar 3 kali melakukan penarikan. Yang pertama di sini saya melakukan penarikan 6 hari yang lalu sebesar 1 US dollar, dan ini sudah masuk ya ke dalam faucet pay saya, teman. Kemudian yang kedua, 3 hari yang lalu saya juga melakukan penarikan 1 US dollar dan sudah landing juga ataupun sudah masuk juga ke dalam faucet pay saya. Nah, kemudian ini kemarin ya, 1 hari yang lalu saya melakukan penarikan sebesar 10 US dollar dan terbukti membayar juga, teman. Alias di sini sudah masuk juga ke dalam akun faucet pay saya. Nah, kalian bisa lihat di layar ini ya untuk bukti bahwasannya sudah landing yang 10 US dollar. Nah, di situ saya melakukan penarikan ke metode Bitcoin ya. Oke, lanjut di sini kita masuk ke bagian menunya lagi. Jadi gimana sih, Bang, cara untuk mendapatkan US dollar-nya ataupun koinnya? Karena di sini websitenya penghasil US dollar ya, walaupun nantinya kita melakukan penarikan itu ke metode cryptocurrency, teman, seperti Bitcoin dan juga USDT. Oke, di sini saya sudah berada di level 3. Kemudian total USD yang sudah saya kumpulkan itu sekitar 18,68 US dollar dan ini saya dapatkan secara gratisan. Nah, pasti kalian bertanya ya, Bang, kok bisa cepat sekali sih, gimana caranya? Nah, jadi caranya sendiri di sini kita bisa dengan cara undang teman ya. Jadi semakin banyak teman yang kita undang, semakin besar juga kesempatan kita itu menang referral contest, teman. Karena di sini ada referral contestnya ya. Alhamdulillah, kemarin saya menang referral contest sebesar 15 US dollar, teman. Makanya kemarin saya melakukan penarikan sebesar 10 US dollar. Karena kalau saya rasa di website ini maksimal penarikan dalam satu hari itu 10 US dollar, teman. Jadi kalau kalian pun nanti melakukan penarikan 11 US dollar, itu tidak bakal bisa ya. Karena nanti ada notifikasi daily limit reach ya. Kalau tidak salah sih seperti itu. Jadi cara untuk mendapatkan US dollarnya secara gratis, di sini ada namanya menu daily bonus, teman. Nah, jadi di sini kita wajib ya untuk masuk ke dalam website ini per hari ya, teman, ataupun per 24 jam sekali. Karena di sini kita bisa ngeklaim daily bonus secara gratis, yang dimana di sini kita akan mendapatkan token energi, XP dan juga sebagainya. Nah, caranya cukup gampang, tinggal klik aja di bagian claim. Oke, di sini kita mendapatkan 0,0025 US dollar, kemudian saya mendapatkan 5 XP dan 1 energi, teman. Jadi cukup lumayan ya. Kita login aja ataupun kita absen aja setiap hari, kita bisa claim daily bonusnya. Nah, itu cara pertama untuk mendapatkan US dollar secara gratisnya. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk dulu ke bagian menunya lagi. Jadi di sini ada beberapa menu ya, teman. Nah, di sini kalian bisa kerjakan aja di bagian menu manual faucet, kemudian PTC ya, teman. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa testing sendiri aja. Nah, saran saya di sini kita bisa kerjakan di bagian manual faucet ataupun PTC ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya contohkan dulu di bagian manual faucet. Oke, jadi di sini kita ngeklaimnya itu per 1 jam sekali, yang dimana untuk rewardnya juga lumayan besar, 0,001 US dollar, dan kita dikasih kesempatan 10 kali klaim dalam waktu 1 hari, teman. Nah, kita bisa scroll ke bagian bawah. Di sini seperti biasa ya, kita samakan antibodnya, jadi samakan 5, 3, 8 ya, teman, kita urutkan ya. 5, 3, 8.
Nah, kalau sudah ya tinggal kita centang aja ke manusianya. Isi captcha-nya aja seperti biasa gini, teman. Dan klik collect your reward ya. Nah, di sini sudah berhasil. Saya mendapatkan 0,001 US dollar secara gratis, teman. Jadi cukup lumayan ya. Untuk rewardnya lumayan besar. Oke, kemudian di sini cara untuk mendapatkan US dollar lainnya lagi, kita bisa mengerjakan yang namanya PTC ya, teman, ataupun pay to click, yaitu kita di sini nonton iklan ya. Nah, di sini saya tadi sudah beberapa kali melakukan PTC ataupun sudah mengerjakan PTC-nya. Jadi di sini sisa kurang lebih sekitar 3 PTC lagi. Nah, untuk cara mengerjakannya sendiri cukup gampang ya. Di sini kita cukup klik aja di bagian go, tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini durasinya, teman. Jadi untuk durasinya sendiri beda-beda ya, ada yang 30 detik, ada yang 20 detik, ada yang 10 detik. Jadi semakin besar durasinya, semakin besar juga reward yang kita dapatkan ya, teman. Nah, di sini 30 detik itu untuk rewardnya sendiri sekitar 0,0021 US dollar ya. Kalau yang 10 detik itu lebih sedikit ya, teman. Nah, di sini ya, untuk yang 10 detik itu kurang lebih sekitar 0,00105 US dollar. Nah, untuk cara kerjakannya, tinggal klik aja di bagian go. Dan di sini kita diarahkan ke PTC-nya, teman. Jadi pastikan kalian jangan close untuk iklan ini ya. Jadi di sini ada durasi mundurnya, kita tinggal tunggu aja sampai 0 detik. Setelah sudah selesai kita menunggu durasinya, di sini kita bisa langsung klik aja di bagian akun manusia lalu klik di bagian verify ya. Jadi kita claim reward-nya, teman. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa kalian close aja ya. Nah, di sini sudah berhasil, saya mendapatkan 0,0021 US dollar secara gratis. Jadi seperti itu ya, teman, cara untuk mendapatkan US dollar secara gratisnya. Nah, kemudian di sini jika kalian ingin mau mengeklaim bonus tambahan, kalian bisa masuk ke bagian menu achievement, teman. Jadi di sini ada progress yang dimana ketika progressnya sudah selesai, kita berhak ya untuk ngeklaim reward tambahan. Nah, seperti 10 PTC ADS yang kita kerjakan dalam satu hari, kita itu bisa ngeklaim rewardnya kurang lebih sekitar 0,0005 US dollar secara gratis. Plus di sini kita mendapatkan satu energi. Jadi jika progresnya sudah selesai ataupun sudah mencapai 10 PTC, kalian bisa langsung klaim aja, teman, untuk menambahkan balance kalian ya. Nah, di sini kalian bisa kerjakan aja untuk achievement yang lainnya ya. Oke, kita langsung aja di sini melakukan live withdraw. Coba kita testing aja ya untuk melakukan live withdraw. Nah, di sini untuk metodenya sendiri menggunakan faucet pay ya. Jadi harus faucet pay, teman, tidak bisa Indodax ataupun yang lainnya. Kemudian di sini juga ada dua opsi ya, ada USDT dan juga ada Bitcoin. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian stock balance-nya. Nah, seperti USDT, di sini stock balance-nya masih tersedia sekitar 85% ya. Untuk Bitcoin di sini stock balance-nya 52%, teman. Jadi di sini saya akan coba melakukan penarikan ke Bitcoin aja. Nah, selanjutnya kita bisa langsung isi token yang kita miliki saat ini, atau jika kalian tulis manual pun juga bisa. Di sini saya akan coba withdraw semua aja sebesar 6,7 US dollar ya. Nah, mungkin kalau kita convert ya ke Bitcoin itu kurang lebih mendapatkan 40.000 satoshi Bitcoin, teman. Untuk minimal penarikannya sendiri di sini satu token, baik itu USDT maupun Bitcoin ya. Next, selanjutnya di sini bisa kalian masukkan alamat ataupun address koinnya ya. Jadi sesuaikan aja, misalnya kalian ingin withdraw Bitcoin ya, kalian tinggal masukkan aja address ataupun alamat Bitcoin yang dari FaucetPay. Tapi kalian juga bisa masukkan di sini email yang terdaftar di FaucetPay. Seperti saya ini ya, saya masukkan email yang terdaftar di FaucetPay. Nah, setelah itu tinggal kita centang aja ke manusianya. Kita isi aja captcha-nya seperti biasa ya. Oke. Setelah itu tinggal klik di bagian withdraw. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ternyata berhasil ya. Dan di sini untuk proses penarikannya sendiri tidak instant withdrawal. Jadi kita di sini harus menunggu sekitar kurang lebih beberapa jam ya, teman. Nah, di sini sudah good job, dan kalau kita lihat sih untuk balance saya di sini sudah menjadi 0 US dollar. Nah, kita masuk ke bagian menu history-nya. Oke, kita klik history withdrawal, dan di sini statusnya pending sebesar 6,7 US dollar 35 detik yang lalu ya, teman. Jadi di sini saya tidak lanjutkan lagi untuk video ini. Nanti jika masuk ataupun tidak masuk, kelanjutannya saya akan update di channel Telegram, teman. Nah, bagi kalian mungkin yang belum join channel Telegram saya, silakan aja kalian join. Untuk link channel Telegram saya ada di deskripsi video ini, teman. Dan mungkin segini aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Ko Gusti Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.